Resep getuk lindri. Bahan-bahan. Singkong 1 kg. Susu kental manis 5 sendok makan. Mentega cair 3 sendok makan. Vanili 1 saset. Pewarna makanan secukupnya. Nah, tadi bunda-bunda sudah melihat bahan-bahan sama takarannya. Sekarang kita lanjut ke cara membuatnya. Cara membuatnya. Assalamualaikum bunda, kembali lagi di dapur masak Ratna Anjani. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat getuk lindri kekinian ya bun. Rasanya enak banget. Pertama, kita masukkan singkong ke dalam panci yang sudah dipanaskan. Di sini saya pakai 2 buah singkong ya bun, sudah saya potong-potong. Kita tunggu sampai singkongnya benar-benar matang. Singkongnya udah matang ya bun, tinggal kita tiriskan. Setelah singkongnya dimasukkan ke dalam wadah, kita tumbuk ya bun, kita haluskan. Setelah singkongnya agak halus, kita masukkan vanili 1 saset. Mentega cair 3 sendok makan. Susu kental manis 5 sendok makan. Kemudian kita haluskan lagi. Setelah singkongnya halus seperti ini, kita bagi menjadi 2 ya bu. Kita kasih pewarna secukupnya. Di sini saya menggunakan 2 warna. Thank you.
kita siapkan wadah ya, Bun. Sudah jadi.